tentang syariat solat duha. Dalam hadis dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal awsani khalili, bahwa kekasihku yaitu Rasulullah itu mewasiatkan kepadaku apa saja, bisiyami thalathati ayyam, untuk puasa setiap bulannya itu 3 hari, 3 kali ya. Jadi minimal 1 bulan itu puasa 3 hari. Ya ayyamul bid ya, tanggal 13, 14, 15 boleh, atau Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis boleh, atau kalau kuat puasa Daud, hari ini puasa, besok enggak, hari besoknya puasa, besok enggak, boleh. Nah, ini mewasiatkan minimal puasa 3 hari setiap bulan. Mingkul li syahrin. Nah, wa raka'atai duha, dan juga sholat duha 2 rakaat. Ini wasiat Rasulullah, ya, jangan pernah ditinggalkan. Wa an utira qabla an arkut, dan melakukan sholat witir sebelum tidur. Jadi 3 hal ini wasiat. Yang pertama puasa 3 hari selama 1 bulan. Yang kedua adalah 2 rakaat sholat duha jangan ditinggal, dan rakaat witir sebelum tidur. Kalau kita mampu bangun di tengah malam, lebih afdolnya lakukan witirnya itu setelah bangun malam. Itu. Terus dari Aisyah beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha 4. Rasulullah itu pernah melaksanakan sholat duha 4 rakaat, dan beliau melebihinya menurut yang dikehendakinya. Kadang-kadang 4, kadang-kadang 6, kadang-kadang 8. Saya tanya, maksimal sholat duha itu berapa? Kalau minimal 2. Kalau maksimal? 12 apa 8? 12 apa 8? Oke, kita bahas ya. Hukum sholat duha. Sholat duha itu salah satu sholat sunnah yang dianjurkan dikerjakan sebagai sholat tambahan. Dan menurut jumhur ulama, hukumnya adalah mustahab, tapi tidak sampai mencapai sunnah mu'akkadah. Pokoknya sunnah, gitu saja. Tapi menurut Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah, menurut madhab kita, hukum sholat duha itu sunnah mu'akkadah, dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan. Nah, tentang rokaat sholat duha itu, sholat duha yang paling sedikit itu adalah 2 rokaat. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa yujzi'u min dzalika rakaatani. Nah, ini ya. Dan semua itu, sedekah yang 360 itu bisa terpenuhi dengan 2 rakaat. Maka sholat duha itu minimal 2 rakaat. Ada lagi hadis tentang maksimalnya berapa? Nah, ini wa an Aisyata radhiyallahu anhuma qala dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baiti, nabi itu pernah masuk ke rumahku, fa shallad duha 8 rakaatin, kemudian nabi salat duha 8 rakaat. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Majmu' berdasarkan hadis ini akhirnya menyimpulkan bahwa sholat sunnah duha itu maksimal 8 rakaat. Ini ada di dalam kitab Al-Majmu'. Loh Ustaz, kok ada yang sholat duha sampai 12 rakaat? Ada lagi hadisnya. Ya, man sholat duha sintai asyrata rakaatan, siapa yang menunaikan sholat duha 12 rakaat? Ya. Banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah akan membangunkan sebuah istana untuknya di surga. Nah, pendapat yang kedua, ada yang mengatakan maksimal sholat duha itu adalah 12 rakaat. Dan ini juga pendapatnya Imam Nawawi di dalam kitabnya Minhajut Talibin. Jadi Imam Nawawi di dalam kitab yang berbeda nulis tentang maksimal rakaat sholat duha dengan jumlah yang berbeda. Di dalam kitab Al-Majmu' nulisnya 8 rakaat maksimal. Dalam kitab Minhajut Talibin 12 rakaat. Dan ini enggak masalah. Silakan mau yang salat 8 rakaat oke, 10 rakaat oke, 12 rakaat juga oke. Jelas sampai di sini?